korang mesti ingatkan muhasabah cinta, betul? Okay? Korang mesti ingatkan saya ni nyanyi kerja tu orang masih nak judge saya je. Taklah. Tu orang tak pernah judge orang kalau kat luar sebab bukan kerja dia. Dia jadi juri sebab dibayar. Okay? Kalau yang kat luar tu lambat lagi dia nak judge. Apa tak lagi bini dia. Tak ada kerja dia. Ha, dia tak ada nak komen-komen orang for no reason. Ha, pergi tengok orang nyanyi, komen. Pergi tengok orang nyanyi, komen. Ah, baru dapat ni. Tuhan baru ku sadar indah nikmat sihat itu. Lagi. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Thank you lah bagi lirik kat saya. Siapa ni? Ha? Ku? Ku apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedap. Sesat separuh nyawa satu. Kita tengah tunggu ni lah. Isyak belum masuk lagi. Dah masuk belum di sini? Selangor. Hai Rin. Sedap now datin suara. Ijam. Terima kasih Ijam. Allah pinjamkan untuk saya. Kata-kata cinta terusap. Kata-kata cinta terucap indah. Mengalir bersikir di kidung doaku. Lagi. Pahit yang ku rasa kian. Penawar dukaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Penawarku butir-butir cinta. Macam mana nak sambung balik tu eh? Butir, tak tahulah. Bosak korang lagi ni. Ya, thank you Abang Lang. Salam kenalan, minat sangat. Apa khabar ya? Salam kenal juga ya. Ah, kesempuran kita. Comel lah tim, makasih. Terima kasih ku. Oh, ni lagu Datin dia. Eh, bukan. Ini, apa tajuk lagu ni, ko? Ini lagu adik tu. Lagu saya, Cinta Sahabiah. Lagu dia, Muhasabah Cinta. Jangan tertukar. Tapi sedap juga lagu tu. Lagu dia. Lagu saya. Ku ingin menjadi cahaya di sepanjang hayatmu. Membahagiakanmu hingga akhir masa. Engkaulah imamku. Kena akulah sahabiah cintamu. Gitu. Kak mana ni? Kak Bulan? Kak rumah lah. Kau nampak tangga rumah semua tu. Ayo. Minat sangat suara Datin dan Tok Ram. Suara Datin dan Tok Ram? Maksud awak? Suara Tok Ram cakap? Ho. Macam tu. Dah pukul berapa ni rasanya sudah kot nak call sekejap. Sebab rumah saya ni kadang-kadang dengar orang azan. Kadang-kadang tak dengar. Nikmat apa? Wahai pemilik nyawaku. Hello. Aida, orang dah isyak belum? Belum. Sebab tak dengar pun bunyi orang azan. Belum lagi, baru 8.39. Ini 8.32 dah. Tak apalah, pukul berapa ya? 8.32. Senyap je masjid ni. Tak ada orang aja. Ya ke? Manju Maat lah. Cinta Sahabiah Hanis Maru. Okay, bye. Siapa yang menjawab tu? Kita disatukan kerana cinta. Kita tetap bersama kerana takdirnya. Thank you. Eh, awak terror lah. Siapa ni? Siti Nazirah. Siti Nazirah. Ni anak saudara aku ke? Melaka 837. Telekong beli mana? Semua kau tanya ya. Ingat, kalau nak beli baju-baju brilliant dengan clearance stock, pergi dekat channel satu lagi, okey? Ik. Faham kan? Baby saya happy sangat dengan Datin nyanyi tadi. Terima kasih lah. Kiss-kiss untuk baby tu. Muah. Lagi apa? Sementara nak tunggu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Wahai pemilik nyawaku. Tok Ram masak apa malam ni? Tok Ram tak masak. Tok Ram bukan tukang masak kat rumah lah. Kalau dia nak masak, kalau mood dia nak masak, dia akan masak hari-hari. Kadang dia tak masak. Saya pun masak. Janganlah ingat suami saya tu saya kuli-kulikan. Dia je yang masak. Tak. Dia suka masak. Dan saya pandai masak. Cuma bila dia masak, saya tak masak lah. Ya? Ha, jadi bukanlah hari-hari hidup dia dekat dapur tu. Tidak, ya? Ya. Ada yang kata, memang hari-hari ke Tok Ram masak? Lah. Aku siap buat lagi lagu Cinta Sahabiah. Mengajar diri kita untuk menjadi wanita yang terbaik untuk suami kita walaupun kita tak baik mana. Tiba-tiba aku kuli-kulikan lakiku menjadi tukang masak di dapur. Allahu Akbar. Tidak, ya? Tidak. Tidak. Sahabiah cintaku sedih bila dihayati. Sahabiah cinta.
Sabiah ni alo bukan tahu dah tiraja masak minta maaf kata rasa. Eh tidaklah. Siapa ni nama Jepun? Bukan. Saya bukan cakap awak. Maksud saya, saya ada baca komen yang orang tu kata tok orang ni memang hari-hari ke dia masak macam bini dia tak macam bini dia tak pernah masak macam tu je. So bini dia macam malas lah macam tu lah kat edohnya macam tu. So saya beritahu lah. Saya pun tak masak. Tak boleh makan masak sendiri. Jemur dah. Hilang rasa sebab dah 10 tahun jadi tukang masak. Tip kurus please. Saya tak ada tip kurus. Okay. Saya punya tip kurus adalah saya seorang pesakit. Saya seorang pesakit yang membuat pembedahan bariatrik. So tak ada istilah kurus yang saya nak ajar kepada awak semua. Sebab apa yang saya lalui, apa yang saya dah lalui tak sama. Dan kalau saya nak tunjuk, nak share ke bariatrik punya ni boleh. Tapi kalau awak nak tanya apa yang kurus, apa yang ini, apa yang ini, apa yang itu, tidak ya. Sebab saya tak pernah pun mengamalkan diet kerana saya tidak boleh berdiet. Saya ada gastrik yang teruk dan rasa dah sampai kot. Jadi saya tak boleh diet. Dah sampai ke? Bye. Sekejap nak buka pintu. Wahai pemilik nyawaku berat. Betul ke tu? Rosak lagi lagu orang ni. Aduh. Buka pintu lah dek. Ya. Yeah. Tok orang mana? Tok orang pergi meeting. Kau sibuk dengan lelaki aku kan? Dah ke dah? Allah tutup separuh. Pintu rumah saya kat luar tu. Tu memang ada satu masalah. Dia kena tekan lama-lama. Kat mana pula pintu tu? Sabarlah, aku memang nak kepek kau. Dah buka belum? Tutup balik. Alhamdulillah, tolong rajin berjemaah kat surau. Membahagiakanmu. Membahagiakanmu hingga akhir masa. Engkaulah imamku, kerana akulah sahabiah cintamu. Sahabiah tu tekan sikit. Sahabiah cintamu. Gitu. Saya makan sikit-sikit. Saya makan sikit-sikit. Jadi saya punya dinner banyak kali. Every half an hour. Sebab saya bariatrik. Okay, jangan ikut saya. Rumah berapa tingkat? Tu Kak Alia. Merdu eh. Suara baru menang pertandingan. Suara jati emas semalam. Oh, tak lagi. Kau rasa telekom beli mana? Datin suara power lah. Saya suka. Semua Allah bagi pinjam. Tak ada power sangat. Dah berumur dah. Dah kurang power dia. Macam tu. Sama lah kita. Makan sikit-sikit. Ya, penjaga pintu neraka. Dah kenapa pula? Itu semua kerja malaikat. Bukan kerja manusia. Unik ketika diri mencari sinar secebis cahaya. UNIC. Ke unik? Ada kali ni langkahku. Subhanallah, merdunya suara. Meluruh, please kak. Masuk GB. Saya masuk GB. Kenapa pula? Kena masuk GB. Suara sedap je masuk GB. Suara sedap je masuk GB. Patutnya salah tu. Suara sedap masuk radio. Support. Okay, buat permintaan dekat radio. Bukan suara sedap je masuk GB. Lepas GB betul nak buat apa? Betul tak? So, suara sedap masuk radio. Datin masuk radio. Dah masuk dah radio. Minta lagu kat radio tu. Pasang kat TikTok tu. Baru betul. Ni sedap suara masuk TV. Masuk TV. Masuk GB. Sedap je suara masuk GB. Lepas GB nak buat apa? Marah pula. Aida dah azam belum? Suara tu orang merdu tak datin. Memang kau pun boleh detect suara dia bila dia bercakap kan? Ayuh. Korang mempunyai telinga yang sangat tajam kan? Of course lah korang beritahu. Tanya saya pula. GV hati-hati yang sendu kan? Tidak. Saya tak kata macam tu. Maksud saya, bila ni support lah hati-hati tu dekat radio. Lepas hati tu masuk GV, lepas tu hati tu nak masuk mana lagi? Kesian kan? Radio lah. Lepas tu minta peminta dekat TV yang macam tu. Tak adalah artis yang sama berulang-ulang dekat TV. Ulang-ulang ke tengok minggu depan artis tu. Minggu depan satu lagi artis tu, artis tu, artis tu, artis tu, artis tu. Sebab tak ada support daripada orang kat luar. Dengar tengok IGO, artis tu keluar lagu baru. Minta lagu dia dekat radio. Support lagu dekat TikTok. Barulah dia boleh keluar dekat TV. Tak adalah artis yang sama berulang-ulang ya. Boleh masuk, tak boleh masuk GV nanti gaduh dengan Tok Ram. Tak, saya memang tak boleh. Saya memang selagi ada Tok Ram, saya memang tak boleh masuk. Nanti kalau menang pun salah, kalau kalah pun salah. Baik jangan masuk. Cuma saya bercakap sebagai seorang penyanyi. Minyak wangi dah habis dah, tak ada dah. Saya dah kata minyak wangi tu limited edition, memang tak ada dah. Okay. Apa aku nak cakap tadi? Jadi supportlah lagu dia dekat radio Ilaika. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Awal, Ya Akhir. Ya Rabbi. Muazzan eh? Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Sampai dua kali je.
Beli. Rindu baunya. Dah tak buat lagi lah dapur. Saya suka datin dari RTM tau. Lama kan? Oh, lama betul tu. Kak Eda. Datin raya balik ke Lembata ke? Tak, raya haji tak kat KL? Cerita pengalaman haji. Belum pergi haji lagi. Macam mana pula nak cerita? Tok Ram tak nak nyanyi pun. Bila, Tok Ram tak nyanyi pun apabila juga hari-hari masuk TV. Yelah. Habis tu takkanlah penyanyi saja masuk TV. Pelakon. Apa pengkritik. Ada juga, betul tak? Dan sekarang korang mesti tengok pelakon-pelakon baru, pelakon-pelakon lama senyap macam tu. Takkanlah hidup dekat dalam TV tu semua penyanyi, apa? Penyanyi saja yang nak kena ada. Apalah singkat sangat otak kau ni? Ha? Aku cakap pakai sampai satu kawasan je, kau pergi seluruhkan kawasan tu. Macam mana? Saya memang suka, memang buat koleksi lagu Datin Alia. Thank you Kak T. Macam Nadira Zaini tu, kita kena support ramai. Betul. Ya, yeah, bukan Alia saja. Bagus je support, bagus je support. Ini yang tu je korang support. Because of content dia apa semua tu. Tapi dia tak memberi sebarang apa. Bila kita nak hantar penyanyi-penyanyi kita pergi luar negara, tak ada yang okey-okey. Sayang kan, sedangkan kat Malaysia ni banyak penyanyi yang bagus-bagus. Support lah, ya. Yeah? Datin puasa tak hari ni? Saya tak boleh puasa. Saya kan adalah pesakit yang buat operation bariatrik. Saya tak boleh puasa dan saya kena ganti puasa banyak ni. So saya belum boleh puasa. Mohon ampun dan maaf, ya. Datin, macam mana nak minta radio putarkan lagu artis tu? Pergilah dekat dia punya channel. Pergi kat dia punya channel, tulis nama artis tu macam tu. Ramai-ramai macam tu. Dengar je lagu sedap, saya nak lagu ni. Jadi dia akan alert benda tu. Okay, serang ramai-ramai, dia akan alert benda tu. Okay, so itulah cara kita support artis kita yang bagus. Okay, janganlah kerana dia popular saja. Janganlah kerana oh, Tok Ram tak nyanyi tu tapi dia popular pun hari-hari keluar TV. Sebab dia kerja dia adalah pengkritik, ya, music director. Posisi dia yang lain, kan? Cuba kau suruh dia nyanyi, memang tak bunyi lah. Macam tu. Jangan bila orang cakap, kau tarik isu yang lain, kau tarik isu ni. Sangat-sangat tak professional. We talk about singer. Jadi adalah penyanyi lain, penyanyi lama, penyanyi baru, penyanyi tengah. Tak adalah orang tu saja, kan? Jadi adil. So itu sajalah, itu penerangan saya supaya korang support, positif, tolong macam tu. Kita ni kan sama tua ke? Tak tahulah saya. Jangan garang-garang Datin. Bagi tahu lembut-lembut tak dengar. Aku jigit-jigit baru nak tahu, kan? Last nak azan sahabiah cinta sekali. Azan. Tok Ram tak ada TikTok ke? Adalah, follow lah dia. Alah, radio nak putarkan lagu-lagu yang tinggi ranking je, yang viral-viral nyampah. Itulah. Dah azan dah. Okay, kelang azan dah. Ya, dah azan dah. Azan tu azan sini ke azan telefon kau? Telefon. Sini lah. Kau jangan kelirukan, tutup kejap. Sekejap lagi aku dah semayang, orang tengah azan. Dah. Ya, azan. Dah, korang thank you so much for your time. Okay, saya suka borak-borak dengan korang. Tapi apa yang saya cakap tu sebenarnya janganlah ambil hati. Lepas tu pula, apa tu saya cakap tu bagi pihak yang ada ramai artis. Kita ada Farah Wahida, kita ada Sharifah Zarina, kita ada siapa lagi? Kita ada Azaharina, kita ada siapa lagi? Kita ada banyak artis. Tapi awak tak nampak diorang kat TV kan? Nampak tak? Awak boleh kira berapa kali diorang ada kat TV. So, saya meminta ramai-ramai bagi Salma, betul? Ada ramai lagi kan? Salma lagi siapa? Tulis je nama-nama sekorang. Faradia, betul tak? Faradia saya pernah nampak juga kat TV. Masa dia join GV tu saya nampak jugalah. Okay, Sarimah baru juga nampak ni sekarang. Sarimah? Sarimah yang mana satu tu? Okay, so kita tak nampak diorang kat TV. Sebab apa? Sebab satu pihak... Bila yang ini viral, yang ini je. Dia tak variety. Supposed tu adalah yang lama, yang baru macam tu. Dia setiap ada rancangan, dia macam berbahagi rezeki tu. Haida, betul. Jadi, kita boleh tengok yang lama. Dan generasi baru boleh tahu penyanyi yang lama. Dan campak Tok Ram ke tepi. Okay, tak ada kena-mengena dengan Tok Ram. Datuk Jalaluddin Hassan ke, siapa ke tak ada kena-mengena. Roshamno ke. We talk about singer. Okay, so yang dah lama kita tak nampak. Zain Azin, Tok T memang kita selalu nampak. Maksudnya ada ramai lagi. Ada ramai lagi yang macam Ani Suraya ke siapa ke. So bila ada rancangan, ada artis baru, artis lama. So bila ada artis lama, yang generasi baru tu tahu, oh ni artis lama. Jadi bila artis baru ada, artis lama ada, diorang kenal each other. And artis lama akan tolong artis baru. Macam mana attitude tu macam tu macam ni. Kata artis baru dia tak kenal pun artis lama. Dia melanggar lalu je, dia buat tak tahu je. Because of what? Because of benda tu, pihak yang paling tinggi tu tak bagi apa? Tak bagi apa?
tak gunakan kuasa yang dia ada. Dia nak artis yang dia nak je. Balik-balik artis tu, balik-balik artis tu. Awak boleh tengok kan? So fikirlah kat situ. Sedangkan Malaysia ada ramai artis yang bagus-bagus. Tak kisahlah dia tak popular ke, dia sendu ke, dia tak ramai followers ke. Kalau kita tak bagi peluang, siapa nak bagi? Tak ada siapa yang nak bagi. Betul tak? Jadi betul penerbit dan juga TV ni, dia orang ada hak dan ada kuasa. Okay, saya tak nak dia lah sebab dia tak ramai peminat, dia tak ramai follower. Lambat-lambat pula solat aku ni. Lambat tak ramai follower. Kita nak yang baru-baru ni, follower dia orang ramai. Kerana dia tak ramai followers lah, you kena ambil dia, satukan dia dengan yang ramai followers ni. So yang ini popular, yang ini quality. So dia balance and dia kenal each other and help each other. Ataupun saling, oh tengok dia macam ni, yang ni saling tengok macam ni. Tapi kalau kau buang yang terer, yang bagus, yang banyak pengalaman ni, kau ambil yang popular saja, kat mana letak quality tu? Tak ke mana. Komen lah banyak kali Ramli MS, kau komen lah banyak kali Ramli MS, no point. Betul tak? So benda tu kena balance. Pihak yang berwajib, yang boleh buat benda tu, ambil. Jangan kejar konten je. Kan nanti lama-lama orang bosan dengan konten, baru nak pergi pada quality balik. Susah kan? Macam tu lah. Bebel pula akak. Okey lah. Thank you so much. Nanti kita balik semula. Saya nak menuju kejayaan. Mari kita menuju kejayaan. Assalamualaikum.